Kecelakaan kereta juga terjadi di kota Pioltello, Italia. 3 orang penumpang dilaporkan tewas dan 13 orang lainnya terluka. Juru bicara Trenor pengelola operasional kereta Italia menyatakan, kereta yang mengangkut 250 penumpang melaju dalam kecepatan normal. Namun keluar jalur ketika terjadi kerusakan rel, sehingga rangkaian kereta keluar jalur dan saling menabrak. Evakuasi penumpang berjalan dramatis karena sebagian terjepit badan kereta. Kecelakaan ini pun menyebabkan jalur kereta kota Milan Cremona lumpuh. Penyelidikan penyebab kecelakaan kini dilakukan dengan memeriksa masinis dan sejumlah staf.